السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام جزيلا kepada semua sahabat-sahabat kita yang mendengar yang setia bersama kita. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan sambung pembacaan bab hijrah pertama ke Habsyah, insyaAllah. Jadi hijrah pertama ke Habsyah muka surat 43. Ketika bersangatan penyiksaan orang kafir terhadap orang Islam, maka Rasulullah mengizinkan orang Islam untuk keluar berhijrah ke mana-mana negara supaya tidak disiksa. Dan Rasulullah juga mengisyaratkan agar mereka berhijrah ke Habsyah. Ini kerana rajanya ialah seorang yang adil dan tidak menyiksa siapa pun. Tidak pergi ke Rum, tidak pergi ke Parsi, kerana raja di sana akan memaksa orang Islam untuk masuk agama mereka. Nah, itu Habsyah. Masuk. Salam. Ya. Ya ke? Nama? Mengisyaratkan agar mereka berhijrah ke Habsyah. Sebab apa? Kerana Rasulullah SAW tahu bahawa Raja Habsyah bukan orang yang menyiksa dan orang yang adil dalam pemerintahan. Padahal itu Raja Habsyah bukan Islam pun. Sebelum itu ada yang berpendapat jika mereka pergi ke negara Rum, maka Raja Rum akan memaksa mereka untuk meluk agama Nasrani. Dan jika mereka pergi ke negara Farsi, maka Raja Farsi akan memaksa mereka untuk meluk agama Majusi. Oleh kerana itu Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka agar berhijrah ke Habsyah. Bilangan mereka yang berhijrah di waktu ini, di waktu itu 15 orang, 10 lelaki dan 5 orang perempuan. Ada pendapat mengatakan 16 orang. Mana betul pendapat? Nama mereka Uthman bin Affan bersama isterinya Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Salamah dan isterinya Ummu Salam, Abu Sabrah bin Abu Ruhm dan isterinya Ummu Kulthum atau Ummu Kulthum, Amir bin Rabi'ah dan isterinya Laila, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dan isterinya Sahl binti Suhail. Suhail Abdurrahman bin Auf. Jadi apa? 11 orang. 11 orang. Lagi apa? Uthman bin Mad'un, dia adalah ketua. Mus'ab bin Umair, Suhail bin Baydha dan Zubair bin Awam. Rombongan mereka diketuai oleh Uthman bin Mad'un. Mereka keluar dari Mekah dan pergi ke persisiran pantai, lalu menyewa sebuah kapal untuk membawa mereka ke Habsyah. Ini apa? Ini yang terjadi ketika Allahumma salli wa sallim hijrah pertama. Sebelah apa? 15 orang ataupun 16 orang. Langsung setelah beberapa lama berada di sana, mereka pun pulang. Setelah beberapa bulan menetap di Habsyah, kini mereka pulang. Ini kerana mereka telah mendapat kabar angin yang mengatakan bahawa semua orang Mekah sudah memeluk Islam, agama Islam, selepas mendengar surah An-Najm. Itu An-Najm idza hawa ma sahibukum ma an-Najm idza hawa apa Allah sallallahu alaihi. Jadi ingatlah, ni lupa An-Najm idza hawa ma dhalla sahibukum ma hawa wa ma yantiqu an hawa kan. Lari sikit dah. Tapi di surah An-Najm wa An-Najm idza hawa tadi tu. Tapi ada perselisihan. Sebagian ulama muhajirin dia beritahu bukan sebab surah ni pun. Bukan sebab surah ni. Ini perselisihan lah. Tapi yang saya pilih ni berdasarkan kepada kitab Nurul Ma'ayud. Bukan kitab Nurul Ma'ayud. Ini berdasarkan kepada kitab Ayunul Asar. Kitab Ayunul Asar. Tapi Nurul Yaqin dia beritahu tak. Dia beritahu bukan. Bukan sebab surah ni macam. Dan apabila mereka sampai ke Mekah, ternyata ianya hanyalah sebuah khabar angin yang diada-adakan. Ini yang terjadi. Langsung hijrah kedua ke Habsyah. Dah. Kenapa hijrah kedua? Sebab teruk lah. Balik-balik rupanya keadaan orang Islam bagi teruk. Jadi hijrah lah kali kedua.
Hijrah kedua ke Habsyah ketika mendapati hal keislaman penduduk Mekah ialah khabar angin, mereka membuat keputusan untuk berhijrah lagi ke Habsyah. Pada kali ini, bilangan mereka yang berhijrah lebih ramai dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahawasanya semakin ramai yang menurut Islam dan semakin teruk banyak kesan yang dilakukan. Balik-balik tengok teruk lagi. Buat apa? Hijrah kedua? Berapa orang? Bilangan mereka yang keluar pada kali ini ialah 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan, iaitu wanita. Dan yang menjadi ketua penghijrahan mereka ialah Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ialah abang kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Nampak? Keluar lagi. Nama-nama orang yang berjerah ni ada dalam kitab Uyunul Asar. Semua mereka nama. Malah Uyunul Asar dia menyebut semua nama sahabat yang perang Badar. Itu yang hebat Uyunul Asar. Kalau pelajar-pelajar yang ada kitab tu, silakan beli. Ada duit, ya silakan beli. Tapi kalau yang tak tahu dari kitab tu, kita harap belum pernah ada terjemahan lagi rasanya. Sebab kita punya besar, tambah 2 jilid. Jadi, pelajar elok ada. Sekalipun tak baca, kita kata agak ada. Ketika mana satu masa diberikan rezeki nak kajar sirah, ia buka dulu sebelum baca. So, itu manfaat kuat tu kitab tu. Kita kata sirah dia sirah hadis lah. Dia ibarat ringkasan ataupun dia ni tashil lah bagi kitab Surah Ibn Hisham. Itu je. Apa yang ada kat Ibn Hisham ada juga kan dia. Malah dia membuat lebih penambahan lagi. Khabar penghijrahan yang kali kedua ini telah diketahui oleh orang kafir. Ini kerana mereka yang berhijrah pada kali ini begitu ramai. Lalu orang kafir telah mengutus Amru bin Al-As. Itu sebelum tu, sebelum keislamannya. Waktu ni belum Islam. Dan Abdullah bin Rabi'ah dengan bawa hadiah dari kepada Raja Habsyah. Dan meminta agar Raja Habsyah memulangkan orang Mekah yang masuk ke negara Habsyah kepada mereka dengan alasan bahawa mereka telah masuk ke dalam agama baru yang telah menyebabkan terjadinya pecah belah di antara kaum dan juga telah menghina patung berhala. Maka mereka dihadapkan ke hadapan Raja Habsyah untuk memastikan hal ini. Pastikan bukan untuk hukum, untuk pastikan sebab Raja Habsyah orangnya adil. Lalu Ja'far bin Abu Talib membaca surah Maryam kepada raja, dan raja berkata ini ialah perkara yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu apa? Dalam tu cerita tentang Nabi Maryam mengandung, datang mereka. Itu surah Maryam. Lalu orang kafir mengatakan bahawa mereka itu orang Islam telah menghina Nabi Isa. Lalu raja pun bertanya kepada mereka tentang hal ini. Itu raja yang adil, nampak sikap adil dia. Dia tanya, hina ke? Lalu Ja'far menjawab bahawa mereka hanya itu, kami hanya mengatakan bahawa Nabi Isa ialah roh yang dicampakkan oleh Allah kepada Maryam. Habis. Lalu Raja Habsyah pun mempersetujui dan menolak hadiah daripada utusan kafir Quraisy Mekah ini. Ini bermakna bahawa orang Islam sudah selamat di bumi Habsyah. Selesai. Mereka duduk kat sana sampai tahun lebih kurang tahun Allah SWT. Tahun 5-6 Hijrah. 5-6 Hijrah. Tambahan. Panggilan Raja Habsyah ialah Najasyi, akan tetapi namanya ialah As-Himah dan ia berislam. Namanya ialah As-Himah. As-Himah. Ini boleh tengok dalam kitab guru saya, Tafsiratul Uqula, Fi Qisasil Anbiya. Ada dalam tu. Dengan cerita Syekh nak pisahkan kisah Nabi Muhammad dengan kisah 25 bulan Nabi. Wallahu'alam. Tapi kitab tu antara kitab yang terbaik lah bagi saya. Dia kitab yang sangat tersusun rapi dan sangat banyak manfaat fawaid dia. So, tambahan, Habsyah sekarang ialah negara Asyubia di kawasan Afrika. Asyubia ni utopia. Saya tengok Asyubia sebab tengok kita Arab. Jadi saja orang sebut Asyubia, orang cari-cari dekat internet Google. Apa ada ke negara Asyubia? Dicari-cari, oh utopia. Oh, saya pun baru tahu. Baru tahulah bila balik sini. Yang ajar orang. Alhamdulillah kitab ni kalau ikutkan ngajar sekarang ni saya ngajar seminggu sekali. Dah sampai ke tahun 6 Hijrah, dah sampai dah tahun 6 Hijrah. Okay, hari Ahad depan masuk tahun 6 Hijrah. Kita sebab 9 Hijrah, 7 Hijrah, 8 Hijrah, 9 Hijrah, 10 Hijrah, 11 Hijrah, lepas tu masuk bab kita bagi khasa'is Nabi atau bab Syama'il Nabi. Dalam tu kita sebenarnya dalam bab Syama'il Nabi tu kita ambil semua maklumat yang ada dalam Syama'il ni kita masukkan dalam bab Syama'il Nabi. Malah ada penambahan daripada kita. Ada penambahan daripada kita. Cuma yang apa saja yang ada dalam Syama'il ada dalam tu. Sebagainya kita kutip daripada Nurul Ayub. Begitulah ceritanya.
banyak lagi nak tambah. Kalau kita buka Wasail Usul ila Syama'il Rasul karangan Syekh Yusuf An-Nabhani itu lagi baik lah. Tapi kita kata cukup pihak, tak nak besar-besar sangat. Sebab tu kita pun stop lah itu je. Nanti pun kalau ada rezeki, insyaAllah lah saya teringin untuk nak buat tambahan untuk Syama'il Rasul ni. Kita tambah pakai Wasail Usul supaya dia lebih nampak memenuhi masuk semua. Itu yang kita ingin untuk buat macam itulah. Allahu a'lam. Tapi untuk pengajian kali ini kita stop ini saja dan kita sambung esok insya-Allah dalam bab hadis 40 Imam Suyuti insya-Allah. Dan sekarang puas ni dah masuk hadis yang berapa ya? Rasanya dah masuk 5 insya-Allah, esok masuk hadis yang kelima rasanya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan fahaman sebab kita hanya buat apa yang mampu jelah. Apa yang mampu, apa yang terdaya kita buat, kita buatlah. Ini. Jadi yang dengar kurang faham, bolehlah rujuk chat-chat saya. Boleh. Nombor pun dah ditinggalkan dah dekat page. Ya. Jadi kita ucapkan kata sebaik apa juga surah al-aslah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.